Apa keuntungan menyebut la ilaha illallah? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah baik, alhamdulillah baik, Allahu Akbar baik, la haula wala quwata illa billah baik, tapi di antara semua yang paling afdal adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Antum usahakan habis tahajud malam menjelang subuh 100. Kalau di Aceh ada namanya ratib seribeh. Seribeh itu apa artinya? Seribu. Ratib seribeh, meratib berzikir 1000. Nanti antum pergi ke Makkah Madinah, nampak jualan tasbih panjang 2 meter. 1000 itu isinya. Kalau tasbih antum pendek, itu di ujung kepalanya ada 10. Artinya kalau udah dipetik 100 kali 10, jadi 1000. Paling tidak 100 lah. Bangun malam, mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. La ilaha illallah, 1000, 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 3. Istighfar 100. La ilaha illallah. Istighfar 100. Selawat 100. La ilaha illallah. Tak juga bisa, kata guru saya, Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kau habis sholat, istighfar 11, salawat 11, la ilaha illallah 11. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 11. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu sudah minim 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 minimalis. Itu amar til minim itu. Gunanya apa? Saya dulu tak tahu apa gunanya. Baru tahu saya pada saat-saat genting dan mendesak. Allah tolong kita, datang pertolongan. Walladzi anzala sakinata, Allah menurunkan ketenangan fi qulubil mukminin. Dimasukkannya ketenangan ke dalam hati kita kalau kita banyak berzikir. Bukan kata saya, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul. Antum tak tahu payung antum itu mantap atau tak mantap. Kapan baru antum tahu? Nanti waktu hujan lebat baru antum tahu. Payung ini tak pernah dipakai. Tapi antum sudah sedia payung. Karena kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kapan baru antum tahu payung antum ini mantap? Pas hujan. Begitu hujan, ayo, rupanya bocor. Jadi orang yang tahu dia zikirnya itu pada saat genting. Naik pesawat lah kami. Pesawat ini muatnya cuma 4 orang. Tak pakai pramugari, saking sempitnya. Dari kota ini ke tempat acara. Saya tertidur. Sampai di tempat acara, orang tuh heran. Ustaz kok tertidur? Ya aku mengantuk ya tidur. Kami Ustaz, takutnya kami mati nih. Baru saya tahu, oh itu rupanya harus diketenang itu tidur gitu. Takutan. Satu malam, saya biasa kalau di mana-mana itu dikasih kamar sendiri. Ini kamar sendiri. Tim di kamar sebelah. Tidurlah saya di kamar. Tiba-tiba antara tidur mau jaga, rasa-rasa keluar ruh saya itu. Keluar dia setengah. Dingin kaki itu lemas. Macam-macam keluar dia dari badannya. Kalimat yang spontan, otomatis, dari mulut saya kalimat, La ilaha illallah.
Itu yang selalu saya baca banyak-banyak. Otomatis dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Setelah tersadar lagi, masuk dia lagi balik ke dalam, baru dia. Oh. Agak-agaknya mati dulu, nanti begitulah. Itu dikasih Allah geladi kotornya jadi. Abdul Somad, nah ini agak-agaknya nanti beginilah. Kalau aku kasih begini supaya kau lebih yakin. Kadang kita beramal nih, apalah guna la ilaha illallah. Tapi pas mengalami itu, oh itu ternyata guna. Di saat-saat genting, di saat-saat sulit, kita tidak stres, tak depresi. Dikurung orang pula saya dalam satu kamar. Saya sama dua orang tim. Cabut orang itu pedang. Herannya saya, sekarang sampai sekarang saya heran. Tak ada dalam hati saya itu takut mati lah apa enggak. Saya di aman, tenang. Di dekat saya itu ada tiang besi, tiang lampu. Nah, saya hanya duduk di dekat tiang itu. Nanti kalau dimatikan orang nih lampu, maka yang pertama saya pegang tiang besi. Insya Allah kupukulkan ke orang semua. Tak apa, aku mau mati-mati, tapi paling tidak mati dia sempat bengkak duluan kan. Ya, no, mati konyol. Tapi dalam hati takutlah, cuma tak ada. Oh, di situ baru saya tahu. Oh, itu rupanya guna la ilaha illallah. Siap kita, ready kita. Gitu juga waktu mendarat di Hong Kong, pas turun datang polisi-polisi Cina itu. Tak ada saya cemas, takut, mencret, rasa mau terkencing, tak ada. Oh, di situ rupanya guna la ilaha illallah. Jadi antum bapak banyakkan aja la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada hitungannya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyak. Kenapa Ustaz tadi bilang 100? Kenapa Ustaz bilang 11? Kalau tak dikasih angka, kita bingung sendiri. Makanya kadang orang amalannya 1000, 2000. Aslinya tak ada hitungannya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk. Tegak, duduk, wa 'ala junubihim berbaring. Pas mau tidur gitu juga. La ilaha illallah. Sampai tertidur. Ada jamaah mimpi. Jamaah ini bermimpi. Mimpi jumpa sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepada Abdul Somad. Bilang sama dia, dia tuh tak ada apa-apanya. Tak hebat dia. Yang hebat tuh itu. Tunjuknya perempuan, umur 30-an, di dekat telaga. Telaga. Apalah arti perempuan dekat telaga? Kata dia, perempuan tuh emaknya. Emak saya meninggal umur 71. Bukan 30-an. Kalau saya cari hadisnya. Rupanya dalam hadis, kita kalau masuk surga, umur kita 30, 31, 32, 33. Tak ada orang 70 di surga. Karena kalau 70 dikasih bidadari, ada yang bisa dilakukannya. Jadi umur kita ini balik 30, 31, 32, 33. Telaga, nanti kita ini kan bangkit di padang mahsyar, ada pembagi hisab, ada pembagian kitab, terakhir kali telaga, haud, telaga Muhammad SAW, inna a'taina kal kautsar. Kabar gembira melalui jamaah. Kau sedih mak kau Abdul Somad, ini jamaah ditunjukkan Allah. Saya sering kali tidak ke saya, ke jamaah. Dulu gitu juga waktu ceramah di Jakarta. Ustaz, saya mimpi melihat Ustaz duduk dekat Habib-Habib. Ada Habib Umar. Apa artinya Ustaz? Oh, kalau kita mimpi jumpa ulama, artinya berarti kita sama dengan ulama itu. Semanhaj. Sama-sama ahlu sunnah. Berarti kalau nampak kau aku duduk sama Habib Umar, berarti aku ini ahlu sunnah. Untuk meyakinkan aku. Orang kan bilang aku ini ahli bid'ah.
Nah, berarti aku ini ahlu sunnah. Seman haji aku dengan Habib Umar. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Rupanya tak begitu maknanya. Seminggu sesudah itu, itulah saya duduk dengan Habib Umar di Istiqlal itu. Allah cuma mau ngasih tahu, Somad, lebih tembus lagi jamaah itu daripada kau. Begitu juga dengan jumpa Nabi itu. Jamaah itu yang nampak, saya tidak. Sampaikan ke Abdul Somad, yang hebat itu bukan dia. Yang hebat itu perempuan yang umur 30-an dekat telaga. Makin menguatkan saya. Ditanya orang inilah jamaah yang mimpi tadi. Apa amalan kau? Sampai jumpa Nabi. Kata dia, aku sebelum tidur berwudu. Habis berwudu itu, aku bersolawat sampai tertidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya Pak Ustaz asal tidur mimpi saya bawa mobil balap aja. Iyalah main game sebelum tidur. Saya Pak Ustaz mimpi saya menembak aja. Iyalah kau sebelum tidur nembak musuh tuh. Jadi kalau ada jamaah mengaku saya udah 4 kali mimpi Ustaz, pasti saya tanya, kau sebelum tidur nonton YouTube aku kan? Nah, itu yang terbawa ke mimpi. Alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi saya ini, dulu ada anak kecil umur 5 tahun di UIN, dibawa sama neneknya. Ustaz, cucu aku ini demam, waktu mengigaunya, Ustaz salam. Dua aja. Yang kedua, ada dekat Sungai Sia. Ustaz, tolonglah ke rumah saya, mertua saya sakit, mengigau Ustaz. Alhamdulillah dua, anak-anak sama nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Apa pula guna selawat kepada Nabi? Nah, udah terjawab, udah tuh. Terjawab kan dari cerita tadi? Banyak selawat, ingat kita ke Nabi. Berjumpa ruh kita itu sama Nabi. Di mana berjumpanya? Waktu tidur tuh ruh kita itu berjumpa. Jadi kalau antum mimpi, itu ruh antum tuh berjumpa. Mimpi jumpa orang tua, mimpi jumpa ulama, ruh itu tua. Jumpa orang mati, itu ruh kita tuh berjumpa di alam arwah. Bedanya ruh kita tuh masuk ke jasad balik. Ruh dia ditahan Allah SWT. Kalau ditahan Allah ruh kita tuh, itulah mati sedang tidur tuh. Makanya sebelum tidur tuh kita berwudu, berselawat, supaya mati husnul. Kalau bisa sebelum tidur jangan megang handphone. Takutnya pas mati ditanya orang, apa yang dipegangnya terakhir bu? Handphone. Hukum mengqada salat di waktu terlarang. Habis subuh boleh. Habis asar boleh. Bukan kata saya, dalam fatwa Al-Azhar Syekh Atiyah Shaqaq. Boleh salat kalau ada sebabnya. Salat jenazah habis asar boleh. Salat tahiyatul masjid boleh, ada sebabnya. Termasuk salat qada boleh. Tapi kalau bisa antum qada subuh jangan di masjid. Senyum nanti kawan, banyak utang kau tadi. Apa boleh sholat subuh dan isyrok boleh sholat subuh dan isyrok beda masjid? Ini yang bertanya, ini yang datang habis sholat subuh tadi. Ini sholat subuh sana. Habis itu, karena kalau tak sholat subuh di sana, tinggal masjid dia. Habis itu dia datang kemari. Lalu sholat isyrok dia di sini. Saya belum dapat lagi pendapat ulama. Saya tak berani. Yang saya tahu, man sholla subuha fi jama'atin summa qa'ada, duduk dia di situ. Jadi nanti kami sholat di sini, sholat duha. Tapi kami ingin juga isyrak. Buat di masjid kan, kan ada 6 hari lagi. Yang hari ini tetap duha. Tapi kalau ada ustaz yang mengatakan bisa, 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 berarti dia alim, pernah terbaca. Saya belum pernah terbaca sekali. Siapa Dr. Wahbah Zuhaili? Warga negaranya Suriah. Jabatannya Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Ditulisnya tafsir panjangnya semeter, tafsir Al-Munir, ada di rumah. Ditulisnya kitab fikih 4 mazhab, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, 11 jilid, ada di rumah. Syekh Wahbah Zuhaili sudah meninggal.
Al-Alim Al-Mausu'i, ensiklopedia. Kepalanya itu luar biasa. Saya, kalau antum selalu mendengar saya mengutip Syekh Wahab Az-Zuhaili, fikih selalu saya mengutip Syekh Wahab Az-Zuhaili. Mengapa banyak orang mengambil hukum dari kitab beliau? Karena kitabnya itu simple. Apa mazhabnya? Syekh Wahab Az-Zuhaili, ada yang mengatakan mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan mazhab Hanafi. Syekh Wahab Az-Zuhaili. Dalam masalah wudu, ditarjihkannya di situ kalau tidak bernafsu tak batal katanya. Padahal kalau Syafi'i batal, nafsu tak nafsu batal. Jadi mungkin dalam manhaj dia Syafi'i, tapi dalam beberapa fatwa dia punya ijtihad sendiri. Ulama besar. Sudah diterjemahkan bukunya Al-Fiqh Islami wa Dillati. Pertama kali ke dalam bahasa Malaysia. Apakah kalau orang tua kita, ibu, buka aurat tak pakai jilbab, yang belum istiqomah, hanya pakai songkok? Saya takut bilang tutup aurat karena pernah dengar ceramah ustaz tak boleh menceramahi orang tua. Tapi saya sudah berupaya membelikan jilbab yang panjang. Belum istiqomah. Potongkanlah video-video Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das'ad Latif, Ustaz Buya Yahya, Gus Baha, kasih ke dia. Mungkin pakai video saya, tak percaya dia. Aku tak yakin, tak yakin nengok Ustaz Somani aja. Ustaz. Aku nengok Ustaz Kony tak yakin aja. Aku. Pokoknya, antum jangan berhenti mendakwahi dia sampai dia mati meninggal dunia. Doa juga jangan putus. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ayah yang belum sholat gitu juga. Belikan dia sejadah. Tak juga sholat, belikan dia sarung. Tak juga sholat, belikan dia peci. Tak juga sholat, kasihkan kapan. Apa hukum diterima kerja karena orang dalam? Saya sudah ikut tes administrasi surat-surat, lulus. Ikut tes bahasa Arab, bahasa Inggris, potensi akademik, lulus. Ikut tes wawancara, lulus. Tinggal dua orang lagi. Antara saya dengan ibu, lupa saya ibu apa namanya, berdua lagi tinggal. Datanglah orang mengajak saya menjumpai Pak Profesor Ilyas Husti, kenalan tuh. Ayo kita jumpai Prof Ilyas. Lama saya terpikir, teman. Kalau ku jumpai Prof ini, ku kenalkan diriku. Saya dari Al-Azhar Kairo, saya S2 Maroko, saya menulis tesis 300 halaman. Rijalul Muwatta' wa Shahihain alladziina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid dha'afa wal mutrukin jam'an wa dirasatan. Lalu diluluskannya saya. Padahal sebetulnya nilai yang tinggi adalah ibu itu. Lulus saya karena lobi-lobi ini. Maka gaji saya haram. Tunjangan saya haram. Pensiun saya haram. Makan haram aku anak biniku sampai hari kiamat. Tak jadi saya jumpainya. Akhirnya lulus juga saya. Jadi lulus saya di UIN itu murni, bersih, karena doa almarhumah emak saya. Dia ingin betul saya PNS. Nah, itu. Meninggal dia, saya pun keluar dari PNS. Nah itu menunjukkan PNS itu memang doa dia. 2019 dia meninggal, 2019 juga saya keluar PNS. Memang doa dia, memang dia yang ingin PNS. Jadi saya tanya ke dia, mak banyak yang ngajak-ngajak aku gini-gini melobi. Kata dia, tak usah kau tempuh jalan haram. Kau kudoakan sebulan ini. Nah, sebulan masa menunggu. Kalau memang rezeki kau, lulus kau di situ. Kalau tak rezeki kau, di tempat lain Allah kasih kau rezeki. Rezeki itu tak berpintu. Saya ingat cakap. Alhamdulillah saya dikasih orang tua yang mengingatkan saya untuk tidak buat haram. Coba waktu itu kalau dinasihatnya. Mak, aku diajak jumpa. Apa ikut cepat-cepat sikit. Daripada mati orang tua maju.
Jadi dia memang selalu memberi saya motivasi dan saya dijaganya untuk tidak haram. Itu tadi. Mudah-mudahan mak kalian itu juga insyaallah. Jangan antum tempuh cara yang haram. Karena nanti antum akan makan haram. Bagaimana cara memahami takdir Allah dalam kehidupan? Bagaimana agar Allah ridho kepada saya sementara saya masih banyak dosa? Ada perasaan was-was, takut tak diampuni. Cara memahami takdir, tengok Nabi memahami takdir. Macam mana Nabi memahami takdir? Nabi menyusun pasukan perang Badar. Mana matahari terbit? Sana. Matahari tenggelam? Sana. Disusunnya pasukannya di matahari terbit. Sini disusunnya pasukan. Supaya apa? Supaya waktu musuh berhadapan, mata musuh silau. Tengok, Nabi memahami takdir. Dua, berkemah di dekat kolam, oase. Kenapa berkemah dekat kolam? Karena kalau air dikuasai, maka musuh kehausan. Diintai malam-malam, tukang masak mengambil air, tangkap tukang masak. Ini interogasi, tukang masak, berapa pasukan? Kata tukang masak, aku tak tahu, aku cuma masak. Nabi tanya, berapa ekor kambing, berapa onta kalian masak? Sekian, Nabi tahu, dari jumlah onta dan kambing berarti pasukan kalian sekian. Apa maknanya? Nabi memahami takdir, Nabi berdoa, tapi juga berstrategik. Strategi. Jadi jangan antum, kau apalah usaha ke depan, serahkan pada Allah. Jadi kemarin saya dikasih tahu sama ada ustaz, kita ini mesti membuat diari 20 tahun ke depan. Jadi kata dia, antum masing-masing punya diari 20 tahun ke depan. Berarti sekarang tahun 2023. Berarti antum punya diari 2020, 2023, 2033, 2043. Saya waktu dikasih tahu begitu, saya senyum. Kenapa? Karena di laptop saya itu ada 2040. Saya dari dulu buat itu. Aku S1 di sini, S2 ini, S3 sini, habis itu pulang nanti buat ini. Detail bertahun, tahun segini. Kenapa Ustaz buat sampai 2040? Karena di 2040 itu umurku 63, mati. Jadi kalau hidup 2041 itu bonus. Ini banyak sekarang anak muda kalau ditanya, apa planning ke depan? La haula wala quwwata. Buat dulu. Buat dulu plannya, setelah itu baru la haula. Bukan belum ada apa-apa la haula. Fa iza farahta fansab. Nabi membuat plan berapa lama? La tuftahannal Konstantinia. Kalian akan merebut Konstantinopel. Berapa tahun Konstantinopel direbut? 700 tahun setelah dia bercakap baru direbut Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Hadis itu dibaca oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari membaca itu, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari ke Konstantinopel untuk membebaskan Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Meninggal di Konstantinopel, makamnya di Istanbul. Ada pohon kayu besar di situ. Nanti antum panjang umur, sehat badan, singgah di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan Abu Ayyub umur 80, gimana Abu Ayyub? Serahkan ajalah pada yang muda-muda. 80 tahun umurnya. Demi untuk melaksanakan sunnah Nabi. Jadi antum berkarya, berbuat, bagaimana supaya saya diridhoi Allah? Ya ikuti aturan Allah. Tapi saya ragu Pak Ustaz, saya banyak dosa. Bagus. Kalau antum merasa banyak dosa, bagus. Yang tak bagus itu antum merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain pendosa. Itu yang tak bagus.
Saya was-was tak diampuni. Kita husnuzon bahwa Allah mengampuni dosa kita. Yakin. Kakak saya banyak menyakiti hati orang tua sehingga kami membencinya. Namun dia ingin bersama lagi tapi tak mengakui kesalahannya. Kami tak mau. Apakah kami telah memutuskan tali silaturahim? Duduklah kalian. Ayah, emak, abang, kakak, adik, ambil whiteboard, gespidol. Kau salah kau satu. Kau salah kau. Orang kalau tak ditunjukkan salahnya dia tak tahu dia salah. Salah kau menjual tanah. Kata dia itu tak salah. Karena itu tanah ayah. Harta ayah adalah harta aku. Nah, jelaskan kesalahannya. Harta ayah itu harta dia. Tak boleh satu anak dapat yang lain tak dapat. Karena kata Nabi, ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Wa'dilu baina auladikum, adillah terhadap anak. Tak boleh kau aja ngambil tanah ayah ni. Kami tak dapat. Kesalahan kau yang kedua, kau berbini, bini kau tak bakti pada orang tua. Kau termasuk laki-laki takut bini. Jelaskan kesalahannya. Kalau antum tak sanggup, panggil ustaz. Jangan saya. Ustaz Saidul Amin, Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, panggil untuk menjelaskan. Duduk, namanya acara arisan keluarga halal bihalal. Mesti ada wasitnya. Saya beberapa kali diundang wasit. Ada orang tak punya anak. Ada anak angkat. Meninggal. Ada istri. Kata adik-adiknya, ini harta abang kami. Kata istrinya, abang kau dulu datang ke rumah membawa Vespa buruk. Ambillah Vespanya ini. Ini harta kami berdua. Datanglah adik-adiknya jumpai saya. Ustaz, tolong Ustaz damaikan kami. Tapi jangan bilang ke kakak tu kami datang ke Ustaz. Tak lama sesudah itu datang pula istrinya. Ustaz tolong damaikan kami. Tapi jangan Ustaz bilang ke adik-adiknya aku melapor ke Ustaz. Kok selesai dia? Datang saya ke situ. Ini istrinya, ini adiknya, ini anak angkatnya. Saya bicarakanlah. Anak angkat tak dapat harta warisan. Tapi kalau dulu ada menghibahkan, hibahnya sah, tak boleh gugat. Istri pakai dua hukum. Kalau pakai hukum fikih 1/8. Kalau tak ada anak. Kalau tak ada anak 1/4. Karena tak ada anak berarti dapat 1/4. Tapi kalau pakai hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, gono gini. Sejak menikah dibagi dua, baru bagi. Karena tak ada anak, maka saudara kandung dapat. Saudara kandung pembagian kalian sekian. Anak angkat pembagian kau segini kalau ada hibah. Istri pembagian kalian cara dua. Untuk pakai fikih atau kompilasi hukum Islam. Habis itu, mulailah serang Irak sama Iran. Kalau kalian mengundang aku untuk nonton kalian kelahi, bagus aku pulang. Akhirnya gencatan senjata. Beginilah, kalau kalian tak percaya sama aku, pergi kalian ke pengadilan. Tak ada gunanya aku datang sih. Billahi taufik wal hidayah. Kalau kalian mau dengar cakap aku, pakai yang ku cakapkan tadi. Kalau kalian tak mau, pergi kalian ke pengadilan. Nanti wartawan akan ada menulis itu, ditulisnya di berita kalian berebut harta warisan. Billahi taufik wal hidayah, selesai saya pulang. 3 hari setelah itu datang telpon adik. Alhamdulillah Pak Ustaz, lembut hati kakak kami. Kami sudah berbagi. Tak lama itu telepon pula istrinya. Alhamdulillah Pak Ustaz, lembut hati adik-adik kami. Jadi mesti dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainah. Tak bisa didiamkan. Jangan menyimpan masalah macam menyimpan bom waktu. Meletup. Itulah kaji kita pada subuh ini. Di akhir majlis, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, mak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan kekurangan kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, turunkan ketenangan dalam hati kami. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar bawa iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalaka. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.